Salam sejahtera, bertemu kita kembali dalam channel ini bersama info terkini hari ini. Sumber berita ini dipetik dari Roti Kaya. Baiklah, kita mulakan info ini. Sejak hangat diperkatakan mengenai kemelut rumah tangga Putri Sarah, ibu mentua kepada pelakon itu, yaitu Datin Fatimah Ismail, sentiasa menjadi perhatian ramai. Baru-baru ini Datin Fatimah dilihat ada memuat naik posting mengatakan bahwa dia tidak akan tenang selagi menantunya itu belum mengecapi kebahagiaan. Menerusi perkongsian di Instastory itu juga, Fatimah turut mendoakan agar Putri Sarah dan anak-anak diberikan kebahagiaan. Selagi hidupmu tidak bahagia, selagi itu hidupku tidak akan tenang. Ya Allah, bahagiakanlah mereka, tulisnya. Dalam entry itu, turut memaparkan gambar Putri Sarah bersama dua cahaya matanya, Saiful Islam dan Sumaya. Terdahulu, proses perceraian antara Samsu dan Putri Sarah masih tergantung selepas pengarah itu tidak jadi melepaskan cerai seperti dijanjikan pada 18 April lalu. Ia berikutan selepas kedua-dua belah pihak gagal mencapai kata sepakat dalam beberapa perkara. Sekian info kita hari ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Bye-bye.